Kalau saya sebutkan kata, sebutkan lawan katanya. Siap. Lawan kata tinggi. Pendek. Besar. Kecil. Keluar. Masuk. Salah. Salahnya di mana sih? Di mana Pak salahnya? Masuk Pak. Aduh, nggak memperhatikan. Exit enter. Exit. Benar jawabannya. Loh, kok benar? Masuk benar? Masa keluar benar? Iya, masuk benar berarti. Keluar. Pak. Masuk. Masuk. Salah. Kok salah sih? Loh, salah lawan katanya benar. Ih, Bapak ngomongnya salah. Salahnya tuh kok seperti menyalahkan kita. Siapa sih yang menyalahkan orang itu soal berikutnya? Ya nada Bapak salah. Nadanya ke bawah, salah. Bapak kayak nyalain kita. Ini kan memang pelajaran bahasa Indonesia bukan menyanyi, jangan menyalahkan nada. Susah. Nih lawan kata itu disebut antonim, Pak. Nah, berarti antonim disebut lawan kata. Antonim disebut surya. Lawan kata. Antonim disebut surya. Gimana sih, Pak? Lagi-lagi deh, Pak. Lagi-lagi, Pak. Lagi. Kita kayaknya kurang ke depan deh pelajarannya nih. Lawan kata disebut antonim. Antonim disebut lawan kata disebut surya. Oh iya iya. Oh iya. Oke. Pak. Gua lihat, gua cekan lu. Yuk. Lawan kata disebut antonim. Antonim. Ya. Antonim disebut Kang Deni. Disebut Kang Deni. Antonim disebut dua kali. Tadi sama Surya, terus sekarang sama Kang Deni. Aduh, pelajaran bahasa ini nggak ada ngerti. Nikah ya. Nikah yuk, apa urusannya? Saya urusannya. Saya sekolah frustasi nikahnya. Itu bukan solusi. Kalau Anda sekolah frustasi terus nikah sama dia, dia yang frustasi. Iya. Lagian, masih SMA udah mau nikah aja. Mau jadi kayak saya. Kamu munduran nanti mentok. Semeja berdua, Pak. Jangan maju-maju, nanti kalau... Kalau kalian terlalu maju, nanti kalau saya suruh maju, mau kemana tuh, Pak? Oh, bisa lagi. Mentok. Iya kan? Iya, Pak. Nanti jadi repot.